kok video kan? Lah bos kami enggak laporan, Bang. Tidak usah laporan ke pos kami. Tadi sudah kau pecah lah. Nah, kalau Bapak mau pecahkan HP beda lagi. Soalnya saya sudah minta izin sama Bapak tadi. Enggak masalah. Kamu pernah nampak muka kamu orang kok? Hah? Dugaan pengambilan paksa mobil jenis dump truck oleh belasan orang yang belum diketahui identitasnya ini terjadi minggu lalu. Pengambilan paksa ini dilakukan di gudang PT Tribik Cabang Bengkulu di Jalan Cimanu, Kelurahan Jalan Gedang, Kota Bengkulu. Menurut Vicky, selaku penjaga gudang saat kejadian itu, awalnya ada orang mengetuk pintu gerbang. Terlihat dari CCTV hanya satu orang. Namun setelah Vicky membuka gerbang, beberapa orang pelaku bahkan diperkirakan mencapai belasan orang langsung menyerbu dan masuk ke dalam gudang. Tidak hanya itu, belasan orang tersebut membawa mobil dump truck sembari mengancam akan memecahkan handphone Vicky karena merekam aksi mereka. Dikonfirmasi Selasa siang, penjaga gudang lainnya yakni Putra mengaku, pasca terjadi aksi dugaan pencurian tersebut, kasus langsung dilaporkan ke Polda Bengkulu. Namun secara resmi, laporan yang ingin disampaikan belum diterima. Polisi lebih menyarankan supaya membuat laporan berbentuk pengaduan masyarakat. Memang ada hari ini lebih 10 orang. 10 orang? Ini ngambil mobil apa, Jom? Truk. Ini truk warna merah. Berapa?